Ini adalah matahari. Matahari adalah sebuah bintang. Bagi kita, matahari adalah segalanya. Tapi, matahari hanyalah satu dari miliaran bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Setna, sebuah planet kerdil, 13 miliar kilometer dari matahari. Dari Setna, matahari benar-benar hanyalah sebuah bintang. Pluto, cahaya matahari di sini hanya seterang purnama di bumi. Neptunus, sebuah planet es raksasa beratmosfer metana yang membuatnya berwarna biru. Uranus, planet terdingin di tata surya dengan suhu permukaan mencapai minus 224 derajat Celcius. Saturnus, planet ini tak hanya disinari cahaya matahari, tapi juga oleh cahaya cincin. Jupiter, planet terbesar. Dengan diameter 140.000 km, kita bisa memasukkan 1.300 bumi di dalamnya. Juta kilometer dari matahari, akhirnya kita sampai di planet dengan permukaan yang dapat kita injak. Ini adalah pemandangan sunset dari planet Mars, sebagaimana dilihat oleh Wantariksa Curiosity. 150 juta kilometer dari matahari, kita sampai di bumi. Garis biru tipis atmosfer bumi melindungi kehidupan dari kehampaan ruang angkasa. Venus, planet kembaran bumi. Hanya saja, atmosfer tebalnya membuat Venus bagai neraka. Dengan suhu permukaan mencapai 464 derajat Celcius, Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Merkurius, planet terdekat dari matahari.
dengan jarak hanya 58 juta kilometer dari permukaan matahari.